So dalam video ni saya nak kongsikan tentang trik apa yang saya buat kepada pasien yang mempunyai masalah untuk melihat komputer lama-lama. Rasa pening, rasa sakit kepala, rasa tak boleh tengok lama-lama, balik daripada kerja rasa stres, bila orang pelajar yang tengok komputer pun tak boleh nak buat assignment lama-lama. Semuanya berpunca daripada keadaan vision stress yang tidak dirawat. Uji dan rawat itu adalah yang penting. Dan bila kita alami benda tu, kita tak boleh nak buat kerja komputer, apa yang kita buat? Kadang-kadang kita nak buat benda yang lain. Contohnya, bersama saya Syariza Ridwan, optometris berkepala gangsa. Jumpa dalam video ini selepas ini. Sebelum saya kongsikan apa trik dia yang saya berikan kepada pasien saya adalah, kalau tengok banyak sekerja komputer saya macam mana, kita tengok berapa banyak skrin. Jom kita kira berapa banyak skrin yang saya ada. Okay, so kalau tengok ni satu skrin, ni iPad, ni satu skrin lagi, ni satu skrin, berapa dah? 1, 2, 3, ataupun lagi 4, lepas tu ada dekat sini lagi 5. Ini pun boleh kira lah juga skrin. 6. Ni monitor tak pakai. 7. Ni biasanya kalau saya edit video. Saya akan gunakan extra punya skrin lah. Supaya senang nak tengok. Okay. So tengok berapa banyak. Walaupun dalam masa hampir 2 jam. Tetapi penggunaan orang kata mata bila banyak melihat skrin, sesuatu benda yang bercahaya ni sebenarnya menyebabkan mata kita akan mudah penat. So dalam video ni saya nak kongsikan apa trik yang saya buat sebagai optometris yang menggunakan sains yang mengurangkan rasa letih, mengurangkan rasa stres sehingga kita boleh buat kerja lebih lama dengan komputer. Tetapi ni bukan orang kata menghilangkan terus. Sebab ada orang bila kita dah bagi orang kata bagi bantuan yang ni, dia rasa macam dah okey, dia buat lagi lama. So bila buat lama, kesan dia tetap akan rasa juga macam stres ni. Tetapi stres itu dah orang kata berada pada tahap yang lebih baik. Maksudnya dulu 2 jam boleh buat, sekarang dah 6, 5, 6, 7, 8 jam. Ini kalau orang-orang yang mempunyai sejarah vision stres bila melihat komputer. Okay. Trik yang pertama. Trik yang pertama ni adalah pemeriksaan mata yang menyeluruh. Kenapa saya kata pemeriksaan mata yang menyeluruh? Selain daripada kita lihat kepada power yang perlu fokus untuk orang yang melihat komputer ini, kena tengok kepada power ataupun apa-apa saja yang lebih fokus kepada jarak yang lebih dekat, iaitu pada kawasan dekat kita ni. Bagaimana melihat dengan mata kanan, tengok dekat macam mana, tengok kiri dekat macam mana, kemudian bila pakai dulu mata macam mana melihat dekat. Sebab dan satu lagi, kita nak tengok macam mana pergerakan mata apabila membaca. Sebab kadang-kadang walaupun kita rasa macam mata kita ni bukan banyak sangat bergerak, tetapi sebenarnya dia banyak sangat bergerak bila melihat skrin. Kita nak fokus dekat perkataan-perkataan, kita nak mencari, lepas tu ada mouse, kita nak tengok mouse kat mana, kita nak point. Semua ni perlu diambil kira dengan pergerakan mata yang sepatutnya baik. Sebab itu pada jarak dekat, mesti dilakukan pemeriksaan yang betul-betul khas untuk sistem melihat yang dekat. So contohnya, so kita ada yang ni untuk tengok macam mana focusing pada jarak dekat macam mana, satu mata, dua mata, dan bagaimana dua-dua mata tu digunakan. Dan ada teknik-teknik yang kita nak tengok yang kita boleh letakkan powernya. Kemudian antara yang favourite saya, bukan favourite lah, kewajipan yang mesti diberi kepada seseorang adalah menggunakan prism bar ni. Saya menggunakan teknik yang ini supaya saya dapat mengukur berapa kuat mata ni dapat melihat dekat. So general dia macam ni. Kenapa saya gunakan ni? Kalau tengok boleh tengok, cuba try tengok, ada tak saya rasa macam bergerak. Kita saya pukul kat sini,
ta 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 berapa kekuatan mata itu apabila dia melihat sesuatu yang dekat. Sebab bila kita lihat tu, kita kena tarik mata kita. So, saya nak tahu berapa banyak stamina dia, berapa banyak kuat isilah seimbang dengan bila melihat sesuatu yang jauh tu. So, ada perkiraan dia dan dari situ kita boleh menganggar berapa ketahanan mata untuk melihat sesuatu yang dekat, berapa lama. So, dari situ kualiti pemeriksaan mata untuk melihat dekat wajib diutamakan. Kemudian bila kita dah dapat kita dah tahu tahap kualiti seorang melihat dekat tu bagaimana, dan kita akan gabungkan dengan power yang sesuai untuk melihat yang dekat. Sebab kita kena faham begini, bila kita melihat sesuatu yang jauh, itu adalah sistem melihat jauh. Bila kita melihat sesuatu yang dekat, itu adalah sistem melihat yang dekat. Ada dua perbezaan dekat sini. Tetapi kita nak tahu adakah power yang kita beri itu harmoni. Adakah power yang kita bagi itu menyebabkan dua fungsi ini daripada dekat, jauh-jauh dari dekat, dia berfungsi dengan baik. Sebab itu, diletakkan satu power yang khas pada jarak dekat supaya mata itu tidak perlu bekerja bersungguh-sungguh. Dia hanya kerja cukup-cukup dan menyebabkan mata itu dapat bekerja lebih lama dan memberi kesan besar kepada tumpuan kita nak menyelesaikan tugasan di hadapan skrin komputer. So inilah yang saya maksudkan bahawa pemeriksaan yang 3T untuk yang dekat, untuk tahu adakah seorang tu berisiko dengan vision stress, berisiko dengan near vision disorder yang boleh menyebabkan kita bertambah stres dalam kerja kita bila mahu menyiapkan tugasan yang sepatutnya mudah pada kita suatu masa yang dahulu ataupun mudah pada orang lain, tetapi mengapa tidak pada kita. So pemeriksaan mata yang dekat adalah sangat penting dan berikan bantuan dari segi power yang khas untuk kegiatan dalam melihat sesuatu yang dekat ini, macam komputer. Okay, selain daripada itu, yang saya boleh kata apa yang ketiga lah eh. Poin ketiga, bila kita dah check betul-betul, bila kita dah berikan power yang tertentu yang boleh bantu kurangkan simptom, yang kurangkan rasa stres tu. Dan yang ketiga adalah latihan untuk tingkatkan prestasi mata. So antara untuk tingkatkan prestasi mata ni, contohnya adalah dengan menggunakan alat-alat yang tertentu yang dikaji dapat membantu mata ni dapat bekerja dengan lebih baik pada jarak dekat. Dan jarak dekat ni adalah contohnya seperti ini adalah Binovi untuk melatih pergerakan mata sarkadik yang penting supaya seseorang itu mempunyai penglihatan sisi yang lebih besar, dan bila melihat sesuatu yang dekat itu, dia akan senang nak scan, senang nak baca dan memudahkan dia untuk buat kerja yang dekat. Dan selain daripada itu, rotator, ada pin-pin yang kena masukkan dekat sini pun kategori eye movement juga. Dan juga ini contohnya dalam ada kad-kad untuk yang 3D punya, membantu processing brain kita untuk melihat sesuatu yang menganggar jarak. Dan ini sebenarnya bila digabungkan akan menyebabkan seseorang itu berkemahiran yang lengkap dari segi pemeriksaan dia dah dapat, dan dari segi pemeriksaan yang dekat yang dah semakin orang kata dibantu, dan akhirnya dibantu juga processing pada fasa peringkat brain level yang lebih tinggi, supaya mereka ini, orang yang mempunyai masalah dengan komputer ini, sekaligus dapat menyelesaikan untuk masa-masa yang akan datang. Okey, dan akhir sekali, kesimpulan bagi anda yang menonton video saya ini, yang mencari-cari macam mana nak atasi lagi masalah bila komputer ini kita tak boleh nak elak dan kita terpaksa gunakan, dan kita menggunakan dalam keadaan yang sangat stres. So bila kita rasa kita ada isu tentang komputer ini melihat lama-lama, dan kalau kita mahu memperbaikinya, pastikan kita check mata menggunakan konsep behavioral vision care. Dan itulah apa yang saya pegang selama ini, itulah 12 tahun saya gunakan untuk merawat
pasien saya yang mengalami masalah-masalah yang macam ni, yang akhirnya macam saya kata tadi, dia akan menyebabkan satu kehidupan yang lebih baik pada seseorang itu. So, jumpa lagi, saya Syahrizal Ridwan, optometrist. Like, share dan subscribe channel saya supaya dalam video yang akan datang anda adalah orang yang pertama melihat video saya. So, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Stay tuned. See pada next video akan datang. Jumpa lagi. Bersama saya, optometrist Kuala Kangsar, dari Kuala Kangsar, Syahrizal Ridwan. Jumpa selepas ini.